Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang berkaitan dengan keyakinan tentang alam kubur di buku panduan di halaman 24. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, "Thumma hum ba'da dhaqtati fil quburi musa'alun." Kemudian mereka setelah himpitan dalam kubur akan ditanyai. Iya. Ini kalimat ringkas dari penulis. Beliau singgung di dalamnya beberapa pembahasan berkaitan dengan akidah atau keyakinan terhadap alam kubur. Kita poinkan 4 masalah di dalam uraian penulis di sini. Yang pertama, definisi kubur. Al-kubur jama' dari al-qabr. Dan al-qabr itu adalah isim masdar yang bermakna maf'ul. Jadi qabr bermakna al-makbur. Kubur bermakna apa? Al-makbur. Yang dikubur. Ya, sebab memang ini kaitannya dengan jasad mayit yang dikuburkan. Dan pembahasan alam kubur ini sebenarnya bukan hanya masalah orang yang dikubur di dalam tanah saja. Ya, karena itu para ulama kalau membahasakan dengan bahasa keyakinan terhadap alam kubur, maksud mereka adalah keyakinan terhadap alam barzakh. Ya, bukan artinya orang-orang yang meninggal kemudian dimumikan atau meninggal kemudian dibakar jasadnya menjadi debu tidak akan mengalami kejadian di alam kubur ini. Sebab penggunaan kata kubur itu mimbabit taglib dari sisi kebanyakan. Karena kebanyakan manusia ini dengan berbagai lapisannya dari keagamaan mereka yang beraneka ragam, kebanyakannya kalau meninggal diapain? Dikuburkan kebanyakannya. Yang dibakar, dimumikan itu bukan dari kebanyakan. Maka ini penggunaan untuk kebanyakan. Iya. Bukan artinya orang yang dibakar kemudian debunya disimpan di kendi atau disimpan di suatu tempat lalu dibiarkan sedemikian rupa, bukan artinya mereka tidak masuk di dalam pembahasan ini. Ya, karena itu penamaan yang lebih umumnya disebut dengan penamaan alam barzakh. Dan ini disebut di dalam Al-Quran. Ya, di surah Al-Mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan
tentang bagaimana seorang itu ketika ruhnya sudah keluar dari jasadnya. Iya. Ketika ruhnya sudah keluar dari jasadnya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Hingga salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian. Ini dikisahkan bagaimana kematian datang. Seorang sudah dijemput oleh kematian, maka ia berkata, "Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah saya." Barulah minta dikembalikan. Dan memang penyesalan ketika ruh keluar dari jasad ini berlaku untuk seluruh makhluk, yang salih maupun yang tidak salih. Yang salih dia menyesal kenapa dia telantarkan waktunya, tidak beramal kebaikan dengan sebanyak mungkin. Iya. Kalau yang salih saja menyesal, orang salih saja menyesal, yang tidak salih tentunya apa? Lebih menyesal lagi. Mereka berkata, "Rabbirji'un, kembalikanlah saya. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu." Supaya saya beramal salih pada apa yang saya tinggalkan. Maka Allah firman, "Kalla," sekali-sekali tidak. "Innaha kalimatun huwa qailuha." Sesungguhnya itu hanyalah sebuah kalimat yang dia ucapkan. "Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun." Dan di belakang mereka ada alam barzakh. Di mana alam barzakh ini? Ya. Di dunia? Jawabannya bukan. Karena ini sudah apa? Sudah didatangi oleh kematian. Apakah di akhirat sudah? Jawabannya belum. Sebab dikatakan alam barzah sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan lain lagi. Iya. Maka ini alam barzah, inilah alam kubur. Kalau dia dikubur, masuk di alam barzah. Dia dimumikan atau dibakar juga di mana? Di alam barzah. Iya. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang yang ketika akan meninggal, dia berwasiat kepada anak-anaknya, "Kalau saya meninggal nanti, maka bakarlah jasadku hingga menjadi debu. Kemudian ambil sebagian dari debu itu, lempar ke laut, dan sebagiannya lagi lempar ke bumi." Iya. Dia berkata, andai kata Allah mampu membangkitkan saya, pasti saya akan disiksa. Karena dianggap dirinya banyak apa? Berdosa. Jadi dia berpesan kepada anak-anaknya, dilakukan sedemikian rupa agar supaya apa? Tidak dibangkitkan, selamat. Jelas ya? Baik. Maka begitu dia meninggal, ya anak-anaknya ternyata patuh kepada orang tuanya. Patuh tanda petik. Maka dibakarlah jasad ayahnya ini dan dilakukan wasiatnya. Maka Allah firman kepada laut, "Kumpulkan apa yang kamu dapat," dan kepada bumi, "Kumpulkan apa yang kamu dapat." Tiba-tiba orang itu berdiri kembali. Iya. Allah bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal tersebut?" Maka dia berkata, "Saya takut terhadap dosa-dosaku." Maka Allah mengampuninya. Ini hadits yang agung ya. Banyak pembahasan di dalamnya, termasuk di dalam pembahasan menjatuhkan vonis kafir. Sebab ini orang meragukan kemampuan Allah. Kalau Allah mampu membangkitkanku. Ya. Kalau dia meragukan kemampuan Allah, ini hukumnya apa? Dihukumi kafiran. Tapi orang ini malah diampuni. Ya. Karena memang dia melakukan hal tersebut jahil, tidak mengerti. Ya, jelas ya? Jadi hukum kafir belum tentu kalau diterapkan pada orang tertentu, dia menjadi apa? Menjadi kafir. Mungkin dia ada jahil, mungkin ada syubhat, dan semisal dengan itu. Baik. Dari sisi pendalilan kita, perhatikan bagaimana orang ini kembali dibangkitkan. Ya, dan ada perhitungan di alamnya itu.
Baik. Dan penetapan adanya kehidupan di alam kubur itu adalah suatu hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat. Dalil-dalil adanya kehidupan di alam kubur diterangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadith-hadith yang bersifat mutawatir. Saya sudah bacakan tadi ayat surah Al-Mu'minun. Iya. Dan ada sekitar 8 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan makna ini. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ghafir tentang pengikut Firaun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ya, di mana ini ditampakkan kepada pengikut Firaun pagi dan petang di dunia? Ya, Firaun dan bala tentaranya sudah binasa. Di akhirat? Jawabannya bukan. Sebab di kelanjutan ayat, dan pada hari kiamat dikatakan kepada pengikut Firaun, masuklah kalian ke siksaan yang paling pedih. Berarti ini kehidupan di mana? Ini kehidupan di alam barzakh. Dan dimaklumi bahwa Firaun dan bala tentara ya, iya, tidak dikuburkan, ditelan oleh apa? Oleh laut. Nah, dan Firaun sendiri diselamatkan jasadnya. Iya. Dan ini disebutkan adanya siksaan untuk mereka. Inilah kehidupan di alam barzah. Kehidupan di alam kubur. Ya, dan hadith-hadith Rasulullah SAW juga menerangkannya. Ya, diterangkan bagaimana kalau seorang yang salih ketika ruhnya dicabut, didatangi oleh malaikat yang apa baik rupanya atau malaikat yang berbau harum, kemudian menariknya dengan mudahnya, kemudian diangkat ke langit. Ya, penjaga langit bertanya, siapakah ruh yang kamu bawa itu? Dikatakan dia adalah si fulan bin fulan. Dibukakan pintu langit, naik lagi ke langit berikutnya, ditanya lagi oleh penjaga langit berikutnya, dijawab dengan jawaban yang sama hingga ke illiyin. Kemudian Allah berfirman, kembalikanlah ruh hambaku ke jasadnya. Iya, maka dikembalikanlah ruh itu ke jasadnya dikubur. Iya. Datanglah dua malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? "Madinuka?" Apa agamamu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Dalam riwayat lain, "Man hadzal ladzi ursila ilaika?" Siapakah rasul yang diutus kepadamu? Iya. Dan dari pertanyaan "Man hadzal ladzi ursila ilaika?" Siapa rasul yang diutus kepadamu? Diambil pendalilan oleh para ulama bahwa ujian di alam kubur itu tidak berlaku untuk umat Islam saja. Berlaku untuk seluruh umat. Iya. Umat-umat sebelumnya akan ditanya tentang nabinya masing-masing. Ditanya tentang nabinya masing-masing. Maka si mukmin ini menjawab dengan sangat mudahnya. Maka dihamparkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan celah dari sorga. Kemudian dia didatangi oleh seorang yang sangat baik rupanya. Ya. Kemudian dia tanyakan, siapakah engkau wahai orang yang sangat baik rupamu? Maka dikatakan bahwa saya adalah aman salihmu di dunia. Kemudian ia diperintah untuk tidur hingga hari kebangkitan. Tapi sebaliknya, kalau dia adalah ruh yang kafir dalam sebuah riwayat, munafik dalam sebuah riwayat, fasik, iya, maka datang malaikat dengan bau yang tidak enak, kemudian menarik ruhnya dengan sangat kerasnya, iya, kemudian dia dibawa ke langit, ditanya oleh penjaga langit, siapakah ruh yang busuk ini? Maka dijawab bahwa dia adalah si fulan, anak fulan. Ya, tidak dibukakan untuknya pintu, diperintah agar supaya dilempar ruhnya, maka ia pun terhempas, tersungkur jatuh ke dalam jasadnya. Iya. Duduklah dua orang malaikat bertanya kepadanya. Tiap kali dia ditanya, dia tidak mampu menjawab. Dia hanya berkata, "Ha ha la adiri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu." "Ha ha, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya pun mengucapkannya."
Tiap kali dia tidak menjawab, maka dia dipukul dengan sebuah mitraqah, sebuah gadah, palu. Kata Nabi SAW, andai kata mitraqah itu dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud berkeping-keping. Tiap kali dia dipukul, dia berteriak. Didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Andai kata jin dan manusia mendengarkan teriakannya, mereka akan tersungkur mati. Iya. Jelas ya? Jadi, ada kehidupan. Cuman ini tidak bisa ditangkap. Iya. Ini alam lain. Jelas ya? Walaupun misalnya ada yang taruh kamera di bawah kubur, ya, atau simpan rekaman, dia tidak akan menangkap kehidupan tersebut. Ya, karena itu dari kedustaan masa kini, ada orang-orang belakangan ya, yang menyebarkan rekaman-rekaman, katanya dia rekam dari mana begitu, suara-suara teriakan, rekaman orang disiksa di alam kubur. Ya. Ini dari kedustaan-kedustaan sebagian orang. Maka orang yang disiksa ini, disempitkan kuburnya, hingga menghimpitnya, sampai tulang belulangnya tercerai-berai. Kemudian dibukakan celah dari neraka. Lalu datanglah seorang yang sangat buruk rupanya, dia bertanya, siapakah engkau? Maka dikatakan bahwa saya adalah amalan burukmu di dunia. Ya, maka ia pun disiksa hingga hari kebangkitan. Jelas ya, maka di alam kubur ada kenikmatan dan ada adab, ada siksaan di alam kubur. Baik. Jadi ini sekilas tentang definisi kubur, dan juga kita sudah masuk ya di pembahasan yang kedua, penetapan adanya kehidupan di alam kubur. Kemudian yang ketiga tentang himpitan di alam kubur. Sebab di sini penulis berkata, "Tsumma hum ba'da dhaqtati fil kubur." Iya. Kemudian mereka setelah dihimpit, iya. Setelah dihimpit di dalam kubur. Ya, ditetapkan oleh penulis di sini adanya himpitan di dalam kubur. Sebab memang ini diterangkan di dalam sebuah hadis. Yaitu hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. "Lau naja ahadun min daqtatil qabr, lanaja minha Sa'd ibn Mu'ad." Andai kata ada seorang yang selamat dari himpitan di alam kubur, maka Sa'd bin Mu'ad selamat darinya. Kan selamat darinya. Maka ini penetapan adanya himpitan di dalam kubur. Dan ini bagian dari kehidupan di alam kubur. Iya. Dan di dalam hadith-hadith yang lain, ada dijelaskan tentang siksaan-siksaan yang lainnya. Iya. Maka apa yang syah di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Dan bagi seorang hamba ketika ia membaca pembahasan ini adalah dia bersiap untuk menghadapi kehidupan di alam kubur tersebut. Iya. Dan ini poin yang terakhir tentang pertanyaan di alam kubur. Kata Al-Muzani, Musa'alun, mereka ditanya di dalamnya. Ditanya oleh dua malaikat. Iya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, namanya Munkar dan Nakir. Malakani azraqani aswadani. Ya, begitu bunyi hadisnya. Dua malaikat apa? Hijau, hitam. Ya, hijau lagi hitam. Apa maksudnya hijau lagi hitam? Iya. Sebagian ulama ada yang berkata, iya. Badannya hijau, mukanya hitam. Iya. Dan sebagiannya ada yang berkata ada yang hijau, ada yang hitam. Tapi ini kurang cocok ya, yang jelas teks dari hadis itu kita imani. Dua warna disebut. Munkar dan Nakir. Dan ini yang bertanya. Ya, disebutkan di dalam sebagian riwayat bagaimana suaranya kalau bertanya. Iya. Dan tadi sudah saya sebutkan ya riwayat yang sahih. Bagaimana dia memukul dengan mitraqah apabila tidak menjawab. Iya. Maka ini semuanya hendaknya selalu mengingatkan kita semua untuk mempelajari dengan baik
Apa itu keimanan kepada Allah? Seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar. Kemudian dia, yang kedua, wajib mengenal agamanya apa. Kemudian yang ketiga, wajib dia kenal nabinya. Iya. Wajib dia mengenal nabinya. Kadar yang wajib dalam mengenal Allah adalah dia mengenal Allah dalam rububiyah ya. Iya. Kemudian dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi, sehingga dia mentauhidkannya dan menghindari segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, dia mengenal nama-nama dan sifatnya. Mengenal nama-nama dan sifatnya. Semakin sempurna seorang hamba di dalam mengenal tiga hal ini, maka akan semakin sempurna dia di dalam menjawab pertanyaan man rabbuka. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa agamanya. Maka kita wajib mengenal apa agama kita, khususnya hal-hal yang diwajibkan di dalam agama. Kita wajib mengenal tiga tingkatan keislaman. Iya. Ada tingkat Islam, rukun-rukun Islam yang lima. Ada rukun iman yang enam. Ada derajat ihsan. Ini wajib untuk kita kenal. Kemudian kita juga wajib mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nama beliau, keadaan beliau sebagai seorang Rasul dan hamba Allah, dan kewajiban kita taat pada segala perintah beliau, meninggalkan segala yang beliau larang, kemudian membenarkan segala berita beliau, dan kita melakukan ibadah hanya dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadar-kadar yang wajib untuk dipelajari. Iya, hendaknya setiap orang memeriksa dirinya sejauh mana dia telah mengangkat kewajibannya untuk tiga pertanyaan di alam kubur ini. Dan ini sekali lagi perlu untuk dipelajari. Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Iya, dan saya sudah tekankan ya, kalau seorang belajar kitab Thalathatul Usul, dia selesai membaca buku itu, dia pahami dengan baik, maka insyaallah ta'ala ini adalah bekalnya yang indah di dalam menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur. Iya. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang keyakinan seputar alam kubur. Ya, sebenarnya banyak pembahasan lain ya, saya di apa namanya, waktu sekarang ini kelihatannya kita perlu agak meringkas sedikit. Ya, saya akan banyak fokus pada ucapan penulis saya. Ya, baik. Mudah-mudahan di buku-buku yang lainnya, dan itulah kenapa saya katakan seorang banyak membaca dari buku-buku akidah, sebab di sebagian buku kadang disinggung masalah kubur, misalnya di sini empat masalah, di buku yang lainnya disinggung empat masalah juga, tapi permasalahannya berbeda, pembahasannya berbeda dengan pembahasan di buku yang satu. Sehingga seorang kadang mendapatkan faedah tambahan. Kalau berulang semakin kuat, ya kalau belum dia dapatkan sebelumnya, maka itu adalah faedah tambahan. Iya. Di halaman 25, penjelasan tentang keyakinan, ya penjelasan seputar keyakinan tentang hari kebangkitan dan hisab. Iya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa ba'dal bila mansyurun, dan mereka akan dibangkitkan setelah hancur. Iya. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Wa ba'dal bila mansyurun. Mereka dinasyur, dibangkitkan setelah hancur, setelah kehancuran, dan pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Waladal ardi alaihi muhasabun. Setelah amalan-amalan diperhadapkan kepada mereka, mereka akan dihisab. Setelah al-ard diperhadapkan amalan itu, mereka akan dihisab. Bihadratil mawazin. Ya, dengan kehadiran timbangan-timbangan. Wa nashru suhufid dawawin. Ya, demikian pula akan dibagikan kitab-kitab amalan yang telah dibukukan. Ahsahullahu wa nasuhu. Ya. Ahsahullahu wa nasuh. Allah telah mengumpulkan ya
kitab amalan itu dengan detail, sedangkan mereka telah melupakannya. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah, dalam suatu hari yang seukuran 50,000 tahun. Law kana ghairallahi al-hakimu baina khalqihi, lakinnahu Allah yali al-hukma bainahum bi'adlihi bimiqdari al-qa'ilati fid dunya. Ya. Kata penulis rahimahullah memberi nasihat, seandainya bukan Allah Azza wa Jalla yang menjadi hakim di antara para hamba. Ya, tapi dialah Allah yang menangani putusan di antara mereka dengan keadilannya selama ukuran waktu kailulah, waktu tidur siang di dunia. Wa huwa asraul hasibin, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idzi ya'udun, sebagaimana dia memulai untuk mereka berupa kecelakaan dan kebahagiaan, maka pada hari itu mereka akan dikembalikan. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, sebagian masuk dalam sorga sedangkan sebagian yang lain masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Ini ucapan penulis rahimahullah menguraikan hari kebangkitan, hisab, arb, pembagian catatan-catatan. Iya. Beliau uraikan dan beliau petik dari beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Iya. Dari apa yang beliau uraikan di sini, kita memberikan garis bawah untuk 10 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang kebangkitan untuk hari kiamat. Iya. Hari kebangkitan Al-Ba'ats wa An-Nusyur itu adalah perkara yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat bahwa akan ada hari kebangkitan. Iya. Setelah alam kubur, iya, ketika ditiup sangkakala, maka bangkitlah mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan ini diterangkannya dalam sejumlah ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkannya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma yanzuru haula'i illa shayhatan wahida ma laha min fawaq." Ya, mereka tidaklah menunggu kecuali hanya teriakan sekali saja. Iya. Hanya teriakan sekali saja. Setelah itu mereka pun dibangkitkan. Nah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla." Sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan kepada Rabb kalian dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Iya. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka akan melihat kepada sebagian yang lainnya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-amru asyad min dhalika." Perkara pada hari itu lebih dahsyat. Iya. Perkara pada hari itu lebih dahsyat, sehingga mereka tidak ada pikiran untuk melihat kepada sebagian yang lainnya. Tiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Dan Nabi membaca ayat, "Kullum ber'im, likullim ber'im minhum yawma idzin sya'nu yughni." Setiap orang pada hari itu memiliki urusan tersendiri yang membuatnya sibuk, yang mencukupinya. Jangankan manusia biasa, para nabi dan para rasul di mahsyar, ketika mereka berada di pada mahsyar dalam penantian, iya, semuanya memikirkan dirinya masing-masing. Iya. Dan Allah menyebut di dalam Al-Qur'an dua hari dari hari-hari kiamat. Ada satu hari dari hari kiamat seperti 1,000 tahun. Satu hari di hari kiamat. Dan ada satu hari di hari kiamat seperti 50,000 tahun. Seperti 50
ribu tahun. Iya. Bayangkan, tatkala manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala, jaraknya hanya apa? 1 mil saja. Iya. 1 mil ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Ada yang menafsirkan 1 mil dengan ukuran jarum sepanjang 1 jengkal. Iya. Dan dia menafsirkan 1 mil dengan ukuran mil yang dikenal. Ya. Jadi apapun dari 2 penafsiran, matahari sangat dekat di atas kepala. Iya. Sekarang saja matahari sedemikian jauhnya, kita berada di teriknya luar biasa. Iya. Kita saja sekarang di dalam masjid ini, ya, matahari tidak menyentuh kita secara langsung, sudah berkeringat. Apalagi di kondisi matahari sedemikian dekatnya, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Iya. Ini betul-betul hari yang sangat dahsyat. Iya. Hari yang sangat dahsyat. Sampai dibahasakan di dalam Al-Quran, yawma yaj'alul wildana syiba. Hari tatkala anak-anak kecil itu menjadi tua. Iya. Makin dahsyatnya apa? Hari tersebut. Maka ini adalah perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan. Inilah keindahan seorang membaca, banyak membaca buku-buku akidah. Ya, sebab kalau dia membacanya akan lewat pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Dan ini pembahasan-pembahasan sering kita lupakan di dalam kehidupan. Kita semua berjalan ke sana, tapi kita apa? Kita melupakannya. Banyak melupakannya. Iya. Baik. Maka ketika matahari dekatkan di atas kepala, manusia berkeringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang sebagian manusia diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibahayakan oleh terik matahari. Ada yang dilindungi dengan amalannya dalam kondisi kebaikan. Ada yang berkeringat sampai keringatnya menutupi mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke lehernya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Dan ingat ya penantiannya. Satu hari, jangan dihitung hari di kita sekarang ini. Hanya 12 jam saja kalau kita di Indonesia ini. Ya. Satu harinya disebut dalam Al-Quran ada yang seperti 1000 tahun. Dan ada yang seperti apa? 50 ribu tahun. Iya. Karena kondisi yang sedemikian dahsyatnya, manusia pun mendatangi para nabi. Iya. Mula-mula mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Iya. Mereka berkata, "Wahai Adam, engkau adalah ayah manusia." Ya, yang intinya mereka minta supaya Nabi Adam memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Ini pada mahsyar penantian, belum hisab. Penantian belum apa? Belum hisab. Maka Nabi Adam alaihissalam ya, menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala murka pada hari ini yang kemurkaan. Yang Allah tidak akan murka. Yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan murka setelahnya seperti ini. Dan kata Nabi Adam, saya pernah berbuat dosa. Dia sebut dosanya. Ya. Setelah itu beliau berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Saya hanya memikirkan diriku, diriku, dan diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh, sungguhnya dia adalah awal rasul. Ya. Maka Nabi, manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga hanya berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Diarahkan kepada Nabi yang lain. Ya. Ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa didatangi oleh manusia. Semuanya berkata apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Ya. Setelah itu mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah yang berkata ana laha, saya lah memang yang diberi kekhususan untuk meminta itu. Ya, dan ini yang disebut dengan nama syafaatul udma, syafaat yang terbesar. Dan ini hanya diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendatangi arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersujud di bawah arsy, memuji dan membesarkan Allah
Beliau memujinya dengan pujian-pujian yang kata Nabi pada hari ini saya belum mampu mengucapkannya. Dibukakan untuk beliau pujian-pujian sehingga beliau mampu memuji Allah apa yang mencocoki keadaan. Iya. Setelah itu dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa kul yusma wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berucaplah engkau akan didengar, mintalah akan dikabulkan permintaanmu, beri syafaat akan diterima syafaatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Dengan ini berakhirlah penantian apa? Penantian manusia. Iya. Maka di kelanjutannya mulailah hisab. Dan itu yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa yawma idin bi jahannam. Yawma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra. Dan datanglah Rabb engkau pada hari itu dan para malaikat bersaf-saf. Iya. Al-malak di sini seluruh jenis malaikat. Allah datang dan seluruh malaikat bersaf-saf. Kemudian didatangkanlah neraka jahannam. Dan telah kita singgung ya bagaimana di pembahasan malaikat kemarin, neraka jahannam didatangkan dengan diikat 70 ribu tali. Setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Iya. Neraka jahannam ini dari jauh melihat manusia sudah terdengar golakan yang sangat keras, kemarahan. Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira. Ini dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan. Apabila neraka jahannam melihat mereka dari kejauhan, maka mereka mendengar dari neraka jahannam tersebut golakan yang sangat dahsyat dan api yang menyala-nyala. Iya. Api yang menyala-nyala. Karena memang neraka jahannam mencari. Iya, siapa yang dimasukkan? Terus dilemparkan orang-orang yang merupakan penghuni neraka. Dan neraka jahannam masih berkata, hal mim mazid, hal mim mazid. Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Inilah keadaan manusia pada hari kiamat. Disebutkan di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman laysa bainahu wa bainahu tarjuman fa yanzuru aymana minhu fala yanzuru illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yanzuru illa ma qaddam wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara wa yanzuru amamahu fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada perantara antara dia dan antara Allah. Tidak ada penerjemah. Langsung Allah berbicara kepadanya. Dia melihat ke sebelah kanannya. Dia hanya melihat amalannya yang pernah dia lakukan. Dia melihat sebelah kirinya. Hanya amalannya yang pernah dia lakukan dia lihat. Dia lihat ke depannya. Di depannya adalah neraka jahannam. Karena itu Nabi mengingatkan, memberikan nasihat yang sangat mendalam, yang patut kita ingat. Kata beliau, fattakun nara walau bisyikki tamrah. Tailam tajid fabi kalimatin tayyibah. Kata beliau, takutlah kalian kepada api neraka walaupun sekadar bersedekah dengan sepotong kurma. Dan siapa yang tidak mampu bersedekah sama sekali, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Dia berucap dengan ucapan yang baik. Maka harus ada amalan-amalan, persiapan-persiapan untuk menghadapi hari yang dahsyat ini. Iya. Baik. Inilah keadaan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Bahasa-bahasa mereka, nasihat-nasihat kepada umat. Ya, saya takjub melihat orang yang bermain di waktu siang padahal dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Saya takjub melihat orang yang larut di dalam tidurnya di waktu malam padahal dia akan berada di dalam kegelapan alam kubur. Ya, saya takjub melihat orang begini diingatkan. Mereka malah mengingat hal-hal yang mengarah kepada kehidupan hakiki. Dan itulah kehidupan hari akhirat. Iya, kehidupan hari akhirat. Baik, ini sekilas tentang kebangkitan untuk hari kiamat. Dan juga telah kita bahas tentang pengumpulan manusia kepada Rabb mereka. Kemudian yang ketiga tentang al-ard. Iya. Tentang al-ard. Al-ard artinya catatan amalan ditunjukkan, diperlihatkan.
Itu ard namanya. Iya. Dan ard beda dengan hisab. Kalau pembahasan berikutnya hisab. Jelas ya? Beda dengan hisab. Ard itu hisab yang ringan. Iya, hisab yang ringan. Ditampakkan catatan amalannya. Sebab setiap orang akan membaca catatan amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab itu. Kitab yang mencatat amalan-amalan. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dengan dosa, bersedih memandang kitabnya. Mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar dari amalan yang pernah kami lakukan, kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam kitab ini. Dan mereka dapati seluruh yang mereka amalkan hadir di depannya. Ya. Dalam keadaan hadir di depannya. Dan Allah menegaskan, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan Allah, Rabbmu, tidak pernah menzalimi seorang pun. Dan di dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bagaimana seorang mukmin yang didekati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meletakkan kanafnya pada seorang mukmin lalu berkata, "Wahai hambaku, kamu berbuat begini dan begini." Ya, kamu berbuat begini dan begini. Maka si hamba pun mengaku, "Benar wahai Rabbku. Benar wahai Rabbku." Maka Allah berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yawm." Iya. Saya telah menutupi untuk kamu amalan itu di dunia, maka pada hari ini aku telah mengampunimu. Dan ini ada hamba yang diperlakukan yang seperti ini. Iya, dia berbuat dosa tapi dosa-dosa yang sifatnya kekeliruan terjadi pada dirinya, tidak diketahui oleh manusia. Allah tutupi, tidak diketahui oleh manusia, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan sebab-sebab pengampunan yang seperti ini banyak. Iya. Karena ini tidak semuanya diberikan pengampunan, ada yang dihisab. Karena dosa-dosa itu di bawah kehendak Allah. Tahtal masyi'ah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa ya Allah kehendaki. Jadi ampuni bagi siapa ya Allah kehendaki. Dan sebab-sebab pengampunan itu banyak. Iya. Ini sebenarnya pembahasannya. Iya. Dan ini panjang uraiannya kalau kita menguraikan sebab-sebab pengampunan. Iya. Dari melakukan amalan salih, mengganti kejelekan dengan kebaikan, ya, dengan dia bersedekah, dengan dia banyak beristighfar, dengan dia membantu meringankan orang lain, ya. Dan selainnya dari amalan-amalan yang apa? Bisa menggugurkan dosa. Baik. Jadi dari hadis yang saya bacakan di sini, dihisab, ditampakkan saja, tapi dia tidak disiksa. Dia tidak apa? Dia tidak disiksa. Nah, adapun kalau dia sudah masuk di hisab yang bermada didikas, ya, tiap kali dia berbuat, kemudian ditanyakan, kenapa kamu berbuat seperti itu, didikas, ini pasti kenapa? Kena siksaan. Karena itu Nabi bersabda, وَمَنْ نُوْكِشَ الْحِسَابَ عُدِّبْ. Siapa yang didikas pada hisabnya, maka dia pasti disiksa. Pasti disiksa. Ya. Ketika mendengar hadis ini, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat?" Ya, "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Ya. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kata Nabi, "Wahai Aisyah, itu adalah al-ard." Jadi ini hisab yang ringan disebut apa? Al-ard. Adapun kalau hisabnya, siapa yang dihisab, dia pasti apa? Pasti kena siksaan. Iya. Dan di tengah umat ini ada 70 ribu dari umat, iya, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab, iya. Dan mereka ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, humul ladina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim
yatawakkalun. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Tidak melakukan kay, tidak melakukan tatayur dan bertawakal kepada Rabbnya. 70 ribu disebut di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di luar riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa bersama setiap 1000 dari 70 ribu ini ditambah lagi 70 ribu. Ya, jadi ditambah. Berarti totalnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab berapa? 70 ribu bagi 1000. Dikali 70 ribu. Ya. Menjadi 4.900.000. Ya, dan di dalam hadis yang sahih disebutkan Allah menambahnya dengan 3 kali menciduk dari makhluk. Iya. Jelas ya? Maka ini tambahan yang lain. Ya, karena itu harus diketahui bahwa ada hisab pada hari kiamat. Iya. Ada hisab, ada perhitungan. Dan ini perbedaan antara al-ard dan apa? Al-hisab. Bihadratil mawazin, dihadiri dengan timbangan-timbangan. Ini ada timbangan-timbangan pada hari kiamat. Iya. Dan kita wajib menetapkan adanya timbangan. Karena Allah firman dalam Al-Qur'an, "Wal waznu yawma idinil haqq." Timbangan pada hari itu adalah suatu hal yang hak, yang benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, mereka lah orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam faulaika alladziina khasiru anfusahum. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Maka timbangan adalah suatu hal yang hak. Seluruh amalan hamba akan ditimbang. Nah, yang ditimbang di atas timbangan ini, iya, di kebanyakan nas ayat dan hadis menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Yang ditimbang adalah apa? Amalan. Itu di kebanyakan ayat dan hadis. Tapi ada sebagian hadis yang menjelaskan bahwa yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Seperti di kisah yang disebut di kalangan ulama dengan nama hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq." Akan didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki dipersaksikan oleh makhluk-makhluk. Kemudian dihamparkan dosa-dosanya. Catatan-catatan dosa-dosanya. 99 gulungan catatan dosa. Setiap catatan dosa jauhnya sejauh mata memandang. Iya. Luar biasa ya. Dia punya dosa berapa? 99 gulungan. Satu gulungan sejauh mata memandang. Berapa kilo itu? Iya. Baik. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah ada yang keliru dalam catatan ini? Apakah ada malaikat kami yang mendzalimi kamu? Ya, dia berkata, semuanya benar wahai Rabbku. Perhatikan ya, tidak ada yang luput. Ya. Kalau dia lupa pada hari ini, pada hari kiamat, dia akan menjadi cerdas sekali. Dia ingat semuanya. Ya. Jelas ya? Dia ingat semua yang dia lakukan di dunia. Maka dia akui, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Dia berkata, tidak wahai Rabbku. Allah firman, bala, bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Perhatikan, bagaimana keadilan. Dan engkau tidak akan dizalimi. Dikeluarkanlah sebuah kartu kebaikannya. Berisi kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Iya. Ini kartu kebaikannya, orang yang bertauhid. Kemudian dikatakan kepadanya, hadirilah timbanganmu. Dinaikkanlah 99 gulungan dosanya di satu anak timbangan. Dan kartu ini dinaikkan di anak timbangan yang lainnya. Di daun timbangan yang lainnya. Iya. Jadi, ini disebutkan bahwa timbangan punya daun apa? Dua daun timbangan. Iya. Ketika dinaikkan, ternyata 99 gulungan dosa ini terhempas ke atas. Iya. Dan kartu lebih apa? Lebih berat. Ya kalau terhempas berarti ada tiang yang apa? Menyangganya. Ya karena itu disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, Ibnu Qudamah dan selainnya dari As-Salaf bahwa timbangan dia memiliki kiffatan, dua kiffah
yaitu dua daun timbangan dan memiliki lisan. Lisan itu artinya tiang penyangga. Ya, walaupun lisan ini di dalam penetapannya yang paling kuatnya adalah hadis secara istinbat dalam hadis bitaqail. Memang ada hadis secara nas, tapi ada pembicaraan di dalam masalah sanadnya, dalam masalah riwayatnya. Baik. Jadi yang berkaitan dengan timbangan. Ini yang kedua ya, yang ditimbang. Yang ditimbang adalah apa? Gulungan catatan-catatan amalan. Yang ketiga yang ditimbang, diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang-orangnya langsung. Iya. Yu'ta bi rajulin saminin yawmal qiyamah fala yuzanu inda Allahi janaha ba'udah. Akan didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat. Dan timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Jadi orangnya langsung ditimbang dan sayap nyamuk lebih berat daripada dia. Iya. Ini timbangan yang ringan ya. Perhatikan bagaimana timbangan seorang mukmin. Ya. Dan ini dari keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kaki beliau cacat, Ibnu Mas'ud. Sehingga kadang sebagian sahabat ya, menertawai beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tahukah kalian? Ya. Kedua betis Ibnu Mas'ud ini atau betis Ibnu Mas'ud ini, sungguh betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat di timbangan Allah daripada gunung Uhud." Daripada apa? Daripada gunung Uhud. Maka kadang timbangan langsung terkait dengan orangnya. Jelas ya? Karena itu ada tiga pendapat di dalam masalah ini tentang apa yang ditimbang. Dan yang benarnya bahwa sepanjang dalil-dalil menunjukkan ada yang ditimbang amalan, dan ini kebanyakan dalil ya, yang ditimbang amalan, iya. Seperti misalnya hadith, At-tahur syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla' wa tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah walhamdulillah pahalanya, pahala dua kalimat ini atau salah satu dari keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Ya, ini menunjukkan pahala apa? Amalan ya. Dan memang kebanyakan hadis, kebanyakan ayat dan hadis mengarah kepada makna ini. Dan yang kedua, nas juga menunjukkan yang ditimbang catatan. Ya, kadang ditimbang catatan dan kadang yang ditimbang orangnya langsung. Orangnya langsung. Iya. Dan timbangan-timbangan pada hari kiamat seperti yang disebut oleh penulis di sini, ya, dalam lafaz jama' mawazin, timbangan-timbangan. Karena jumlahnya banyak. Bukan cuma satu. Iya. Bukan cuma satu. Sebagian ulama yang berkata timbangan itu cuma satu. Ya. Dijama' di dalam sebagian ayat karena dilihat yang ditimbang itu banyak, tapi hakikatnya timbangannya cuma apa? Cuma satu. Tapi ini kelihatannya pendapat tidak begitu kuat. Ya, sebab di dalam ayat dikatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun amalannya hanya seberat biji khardal, akan kami datangkan firman Allah dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Iya, maka disebutkan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan dalam bentuk jama'. Iya, di sini tidak boleh diartikan satu timbangan dijama' karena amalan, sebab disifatkan dengan sifat apa? Keadilan. Berarti timbangannya adalah timbangan yang apa? Adil, bukan amalannya yang adil. Jelas ya? Maka ini lebih menguatkan pendapat bahwa timbangan itu apa? Timbangan itu banyak. Baik, ini sekilas berkaitan dengan masalah timbangan. Dan ini pembahasan yang indah sebenarnya masalah timbangan ini. Sebab ada pembahasan di timbangan ini tentang amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Amalan-amalan yang apa? Memberatkan timbangan. Ya. Dan memang banyak berkaitan amalan-amalan itu dengan dikir-dikir yang dibaca. Ya. Dan ini subhanallah ya, dari kemudahan untuk seorang hamba. Tadi kalimat subhanallah, ya pahalanya apa? Memenuhi timbangan. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Subhanallah alhamdulillah, dua kalimat ini atau salah satu dari keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Di hadits yang lain, hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah dua kalimat ini.
Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi, yang pertama. Dan yang kedua, Subhanallahil azim. Ya. Tapi ini perlu mujahadah. Ya, sekarang kalau kita dengar, oh semangat. Insyaallah saya akan hiasi kehidupan saya. Tidak lepas berzikir. Ya mungkin 1-2 jam saja dia tahan. Setelah itu lupa sudah. Ya. Nah ini perlu apa? Perlu mujahadah. Kita membiasakan diri-diri kita. Ya, dengan beristighfar, dengan berzikir, membaca kalimat-kalimat zikir. Dan dimudahkan dalam berjalan, duduk. Ya. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan beraktivitas, dia bisa melakukannya. Dan ini termasuk keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam. Ya, tapi sekali lagi, memang ini adalah hal yang perlu seorang membiasakan diri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua di atas ketaatan yang agung ini. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang pembagian catatan-catatan amalan. Wa nashru suhufid dawawin. Ya, ini disebut nashr ya, ditebarkan. Sebab di dalam Al-Qur'an dikatakan wa idas suhufu nushirat. Dan ketiga lembaran-lembaran itu di apa? Dibagikan, dihamparkan. Ya. Baik. Dan ini sudah masuk ya di dalam pembahasan yang kita uraikan tadi. Kemudian kata beliau rahimahullah. Ya. Dan di sini pembahasan yang ketujuh tentang kedetailan perhitungan. Ahsahullahu wa nasu. Allah menghitungnya dengan sangat detail. Iya. Padahal mereka telah melupakannya. Ini diambil dari ayat ya. Iya. Ayat di surah Al-Mujadalah. Bisa dibaca Al-Mujadalah, bisa dibaca Al-Mujadilah. Ahsahullahu wa nasu, wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, Allah menghitungnya dengan sangat detail. Tapi mereka telah melupakannya. Sungguhnya padahal Allah adalah Maha menyaksikan segala sesuatu. Iya. Ini ayat sangat agung sekali ya, sangat berharga kalau diingat di dalam hati. Iya, jangan diremehkan dari amalan, dari pekerjaan, walaupun itu sedikit. Karena Allah menghitungnya. Ya, dicatat dengan sangat detail terhadap kita. Kita melupakannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melalaikan amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya. Kemudian aku cukupkan pembalasannya kepada kalian secara sempurna. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Iya. Yang dicela adalah diri sendiri. Karena telah ditunjukkan segala kebaikan untuk kita. Telah dijelaskan hal yang membahayakan kita juga sudah dijelaskan. Ya. Maka kalau terjadi kekeliruan itu dari diri kita sendiri. Ya, terjadi kealfaan, terjadi penelantaran itu datangnya dari diri kita sendiri. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Iya. Kemudian, pembahasan berikutnya. tentang pengadilan Allah. Ya. Kata penulis rahimahullah, Lau kana, diterangkan di sini bahwa, Fi yawmin kana miqadaru khamsina alfasana. Ini satu hari yang kadarnya seperti 50 ribu tahun. Dan ini datang juga ya dalam sebagian hadis yang semana dengan ayat. Lau kana ghairallahi al-hakim baina khalqihi. Andai kata selain Allah yang menjadi hakim di tengah makhluknya. Andai kata selain Allah menjadi hakim mungkin ringan ya. Iya. Tapi ini yang menjadi hakim adalah siapa? Adalah Allah yang langsung memutuskan dengan keadilannya. Iya. Ini peradilan Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Adil. Yang Maha Adil. Di mana tidak seorang hamba pun yang dizalimi. Tidak seorang hamba pun yang dizalimi.
Karena itu kewajiban kita tatkala kita mengingat seluruh hal ini, iya, berhati-hati di dalam beramal. Nah, dan memang jiwa perlu dididik dan dididik. Karena itu sebagian dari as-salaf kadang dia mendidik dirinya, dia sebutkan, saya mendidik diriku ini 40 tahun. Iya. Setelah 40 tahun baru dia tunduk kepada saya. Bisa dia tunduk. Bayangkan, luar biasa perjuangannya di dalam apa? Sampai ke jenjang yang diharapkan dalam membangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa ini perlu dididik dengan baik agar supaya dia tunduk dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyadari, iya, selalu menyadari apa yang akan dialami, apa yang akan dihadapi nanti di hari-hari yang akan mendatang. Iya, di hari-hari yang merupakan hakikat kehidupan, yaitu hari kiamat. Adapun di kehidupan dunia ini, ini adalah sementara tempat beramal. Ya, tidak ada yang kekal di kehidupan dunia. Semuanya akan meninggalkan dari kehidupan dunianya. Ya, apa saja dari kehidupan dunia, tidak ada yang bersama hamba, tidak ada yang dia bawa, ya, kecuali amalannya saja. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yatba'ul jinazah thalatha. Jenazah itu diikuti oleh 3. Ya, diikuti oleh hartanya, keluarganya, dan amalannya. Ya, 2 pulang, harta dan keluarga pulang, yang tersisa bersamanya cuma apa? Cuma amalannya saja. Cuma amalannya saja. Ini perlu direnungi, ya. Ya. Dan ini berjalan di dalam kehidupan Nabi. Karena itu bahasa-bahasa beliau, ya, bersama keluarganya pun terpengaruh dengan renungan ini. Suatu hari dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada Aisyah supaya kambing itu dibagi. Iya. Disedekahkan. Maka oleh Aisyah disedekahkan seluruhnya kecuali apa? Kecuali pahanya. Dia sisakan untuk Nabi. Iya. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang tersisa?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, saya sisakan apa? Pahanya." Kata Nabi, "Bahkan seluruhnya tersisa kecuali pahanya." Iya. Seluruhnya apa? Tersisa kecuali pahanya. Maksudnya paha dimakan, ya setelah itu selesai. Tapi yang disedekahkan itulah yang kekal. Maka dialah yang tersisa. Iya, kecuali apa? Kecuali pahanya. Perhatikan ya bagaimana mewarnai kehidupan beliau makna-makna ini. Iya. Dan inilah jenjang ubudiyah, penghambaan. Maka kesadaran akan seperti ini, ini tentunya akan lebih kuat di dalam hati seorang hamba kalau dia terus dan banyak mengulangi membaca buku-buku tentang apa? Tentang akidah. Iya. Baik. Selain daripada itu, amalan ini sangat membangun sekali, sangat membantu. Dan mengingat pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kedetailannya dalam pengadilan tersebut dan hisab Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendzalimi siapapun, ini adalah perkara yang hendaknya selalu diperhatikan dan diingat oleh seorang hamba. Iya. Kemudian disebutkan di sini, iya, pembahasan yang ke-9, kesegeraan hisab. Ya, dikatakan bimikdaril qailati fid dunya. Dihisab, hisabnya itu selesai hanya sebatas apa? Qailula. Ya, hanya sebatas tidur siang saja di dunia. Nah. Ya, ini untuk pembahasan tidur siang di dunia ini. Ini kelihatannya penulis mengambil ya dari sebagian apa? Sebagian riwayat. Ya, cuman saya sendiri saya tidak bisa menghadirkan sekarang apa riwayat yang beliau maksud di sini dengan apa? Tidur siang di dunia hanya sebatas tidur siang. Tapi ayat yang beliau sebutkan itu sudah cukup memberikan apa? Kandungan makna. Karena Allah disebutkan di sini ayat wa huwa asraul hasibin. Ini ayat ya? Iya. Di surah Al-An'am. Dan dialah Allah pembuat perhitungan yang paling cepat. Membuat perhitungan yang paling cepat. Dihisab seluruh makhluk dengan perhitungan apa? Cepat sekali. Iya. Jadi di pada mahsyar penantian sedemikian lama, begitu hisabnya, cepat sekali hisab selesai. Jelas ya? Tapi setelah hisab kemana? Nah, ini perhitungan yang lebih dahsyat. Dan ini akan diterangkan oleh penulis setelahnya. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idhi ya'uduna fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Ya, hanya ada 2 golongan, penghuni surga atau apa?
penghuni neraka. Ya. Sebagaimana dia memulai mereka berupa kecelakaan dan kebahagiaan ditentukan untuk mereka amalan yang merupakan kebahagiaannya, amalan yang merupakan kecelakaannya, maka pada hari itu mereka semua dikembalikan kepada Allah. Hanya ada dua golongan pada hari kiamat. Sebagiannya di dalam surga dan sebagiannya lain di dalam neraka yang menyala-nyala. Tidak ada golongan yang ketiga ya pada hari kiamat. Cuma ada dua golongan saja. Di ayat yang lain dikatakan faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang syaqi, ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang apa? Ada yang beruntung. Hanya ada dua kelompok. Ya, dan keadaan manusia juga cuma dua. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Iya. Karena itu hanya ada yang bergembira, berseri-seri, tertawa, dan hanya ada orang yang menangis, bersedih. Iya. Dan ini perlu kita renungkan baik-baik. Kita tempatkan di mana diri kita. Iya. Di antara dua hal ini. Iya. Dan subhanallah dari hal yang menakjubkan sekali ya, disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala. Ya. Beliau berkata, ya. Ma takallamtu bikalamin wala amiltu min amalin illa a'dattu laha jawaban baina yadillahi azza wa jalla. Kata beliau, tidaklah saya berucap suatu ucapan dan tidaklah saya beramal dengan suatu amalan kecuali saya sudah menyiapkan jawabannya kalau menghadap kepada Allah. Ini luar biasa ya. Iya. Kalimat ini menunjukkan bagaimana detailnya beliau menghisap diri. Menghisap diri pada setiap amalan. Iya. Ini dari hal-hal yang kita wajib untuk melatih diri-diri kita dan jiwa kita di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang kebangkitan ini. Kemudian penulis di sini karena sudah menyinggung satu kelompok di sorga dan satu kelompok di neraka, maka beliau akan berbicara tentang sorga dan kenikmatannya. Setelah itu beliau akan berbicara tentang neraka dan siksaannya. Iya. Untuk masalah sorga dan kenikmatannya, ya, penulis berkata, wa ahlul jannati yawma idin fil jannati yatana'amun wa bisunufil ladzati yataladzadun وبأفضل الكرامات يحبرون. Penduduk surga pada hari itu bersenang-senang di dalam surga, berlezat-lezatan dengan berbagai bentuk kelezatan dan penuh kegembiraan dengan kemuliaan-kemuliaan yang paling utama. Ya. Nah, sini ada dua poin ya yang saya garis bawahi kalimat ini. Yang pertama, penetapan adanya surga. Iya. Dan penetapan adanya sorga ini sudah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya. Ada sudah berlalu juga pembahasan tentang penciptaan sorga dan penghuninya. Iya. Dan dalil-dalilnya di sana telah diuraikan. Iya. Dan kembali saya ingatkan di sini penetapan adanya sorga, sebab ini dari pokok keimanan. Bagian dari apa? Bagian dari pokok ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah akidah. Ya, di mana ahlul bidah, mereka sebagian dari mereka ada yang mengingkari keberadaan surga dan neraka yang hakiki. Ya, mereka hanya sebutkan takwil saja. Dan sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Ya, dan ini semuanya adalah ucapan-ucapan yang batil, keluar dari apa? Keluar dari jalan Islam. Ya. Jadi surga adalah hak. Ya. Surga adalah hak. Itu adalah ciri seorang mukmin yang baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun. Adakhalahullahu al-jannata ala ma kana min al-amal." Iya. Barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia mempersaksikan bahwa aku, yaitu Nabi Muhammad, adalah utusan Allah, dan dia mempersaksikan bahwa Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, adalah kalimat yang Allah
lemparkan kepada Maryam dan dia adalah ruh dari sisi Allah, dan dia juga mempersaksikan bahwa sorga hak benar adanya, neraka benar adanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam sorga. Iya. Di lafaz di Sahih Muslim, dia masuk di dalam sorga dari 8 pintu sorga yang dia sukai. Dari 8 pintu sorga yang dia sukai. Maka ini dari pokok keimanan. Ya, keimanan akan adanya sorga dan adanya apa? Adanya neraka. Nah, kemudian yang kedua, penetapan adanya berbagai kenikmatan dalam sorga. Sini penulis menyebut sejumlah kenikmatan. Iya. Tabliyau yawma idzin fil jannati yatana'amun, bersenang-senang di dalam sorga. Wa bisunufil ladzati yataladzadzun, dengan berbagai kelezatan mereka berlezat-lezatan. Wa bi afdalil karamati yuhbarun, dengan berbagai kemuliaan yang paling utama mereka yuhbar, ya, mendapatkan kegembiraan. Nah, di dalam surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Di dalam surga ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Iya. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan kadang tidak pernah terlintas di benak manusia. Nah, walaupun disebutkan dari kenikmatan sorga, itu adalah sebagian dari kenikmatan sorga yang dengannya digambarkan kepada hamba-hamba. Bagaimana? Sorga tersebut didekatkan. Ya. Itu pun bedanya sangat banyak sekali. Ya. Di dunia ada sungai-sungai. Di sorga juga ada sungai-sungai. Tapi sungainya beda. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari asin, dari air yang tidak berubah apa namanya rasanya, ada sungai dari khamar. Iya. Tapi khamar di dunia beda dengan khamar di akhirat. Iya. Membuat pening kalau di dunia ini. Iya. Kalau di akhirat membuat apa? Sejuk. Iya. Jelas ya? Karena itu siapa yang meminum khamar di dunia, ini artinya dia mensegerakan kebaikan untuknya. Apa mensegerakan sesuatu untuknya yang memang sesuatu itu disimpan untuk apa? Di akhirat. Karena itu termasuk dosa besar minum khamar. Dan termasuk hal yang bisa menyebabkan dia diharamkan dari nikmat tersebut. Nah, baik. Jadi berbagai kenikmatan di dalam sorga. Jadi kalau ingin dibahas tentang kehidupan sorga, kenikmatannya, ya, hal yang sangat panjang sekali. Ya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam dunianya memberi judul pembahasan tersendiri tentang apa namanya sifat dari sorga itu. Ya, disebutkan bagaimana sorga itu, bagaimana luasnya, ya. Kemudian bagaimana minuman yang ada di dalamnya, bagaimana pepohonannya, bagaimana makanan, buah-buahan yang gampang dia dapatkan. Iya. Buah-buahnya itu dekat, siap untuk dipetik. Iya. Dia makan-makan apa saja. Jelas ya? Belum lagi cerita tentang bidadarinya. Iya. Dan ini bagus ya, kalau seorang banyak merenungi dan membaca tentang bidadari sorga. Ya, supaya dia pikirnya bidadari sorga saja. Iya. Jangan terlalu banyak berpikir apa? Bidadari di dunia. Baik. Kalau seorang punya pikiran bidadari di sorga, bagus. Ini semangatnya beramal soleh akan bagus. Ya, sebab dia mau melamar bidadari. Ya. Kalau melamar bidadari di dunia, gampang, siapkan duit aja. Ya, jelas ya? Kalau bidadari di sorga, nah, sini harus melamar dengan apa? Harus disiapkan maharnya dalam bentuk amalan soleh. Iya. Dia layak sebagai apa? Penghuni sorga. Layak pada sebagai penghuni sorga. Diterangkan bagaimana sifat bidadari itu, bagaimana kondisinya, bagaimana kecantikannya, keelokannya, ya. Dan ada hal-hal yang lain. Baik, saya nggak rinci ya, karena mungkin masih ada yang belum cocok untuk mendengarnya. Ya. Dan di dalam surga itu ada pasar, penduduk surga. Tiap kali mereka ke pasar, begitu pulang ke rumah, mereka bertambah keelokan dan kecantikan. Iya, di dalam sorga. Jelas ya? Dan sorga bertingkat-tingkat. Ya, kalau ingin baca ringkasnya, lihat di surah Ar-Rahman. Disebutkan ada dua sorga
Ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia dapat dua sorga. Setelah itu diterangkan bagaimana dua sorga ini. Ya. Kemudian dijelaskan wa min dunihi ma jannatan. Dan di bawahnya lagi ada dua sorga lagi. Ada dua sorga. Jelas ya? Ini beda antara dua sorga yang pertama dan dua sorga yang kedua. Dua sorga yang pertama, saya ambil contoh bidadari saja ya. Ya. Kalau dua sorga yang pertama, itu disebutkan fihinna qasiratut tarf. Lam yatamithunna insun wala jan. Padanya ada perempuan-perempuan, bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan. Iya. Menundukkan apa? Pandangan. Tidak pernah disentuh oleh manusia maupun apa? Jin. Kalau bidadari yang di sorga yang kedua, disebutkan hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang terkurung di dalam apa? Kemah. Ini beda ya. Yang pertama, dia dengan tunduk pandangannya sudah menjaga. Hanya dia berikan untuk suaminya saja. Beda dengan yang dalam kemah. Dia ditutup oleh ruang. Kalau ini dimanapun, dia menunduk hanya untuk siapa? Hanya untuk suaminya saja di dalam surga. Maka ini lebih apa? Lebih hebat yang pertama. Lebih sempurna. Jelas ya? Baik. Maka tingkat kenikmatan berbeda-beda sesuai dengan derajat dan kedudukannya di dalam sorga tersebut. Iya. Kemudian di sini penulis menjelaskan juga dari kenikmatan lain di dalam sorga. Dan ini dari kenikmatan yang paling nikmat. Iya. Kenikmatan yang paling nikmat di dalam sorga. Baik, pembahasan yang ketiga. Berkata penulis, pembahasan yang ketiga adalah penetapan melihat Allah dengan mata kepala. Baik, pembahasan ketiga adalah penetapan melihat Allah dengan mata kepala dalam surga. Yang ini tentang masalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Dan ini adalah nikmat yang paling agung. Keutamaan yang paling besar. Keutamaan yang paling besar. Kata penulis rahimahullah, وَهُمْ حِينَ إِذٍ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْظُرُونَ لَا يُمَارُونَ فِي النَّظَرِ إِلَيْهِ ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. كتب اليوم متى ketiga itu mereka melihat Rabb mereka. Iya, ini dalam surga ya, melihat Rabb mereka. Mereka tidak terhalangi dari melihatnya. Tidak pula bimbang, tidak pula ragu di dalam melihatnya. Wajah-wajah mereka berseri-seri dengan kemuliaan dari Allah. Dan mata-mata mereka melihat Allah dengan keutamaan-keutamaan yang mereka dapatkan dari Allah. Dalam kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Iya. Kini pembahasan tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan ini seperti yang saya katakan tadi adalah nikmat yang paling besar di dalam sorga. Iya. Ditafsirkan di dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi siapa yang berbuat baik di kehidupan dunia, maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu sorga al-husna, dan mendapatkan tambahan. Tambahan ini apa?
Ini ditafsirkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Inginkah kalian aku tambah?" Maka penduduk sorga berkata, "Ya Allah, tambahan apa lagi? Kami telah mendapat kenikmatan, mendapat berbagai kebaikan." Iya. Jadi seakan-akan mereka menyebut bahwa ini sudah kenikmatan yang paling besar yang mereka dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada mereka, dan ternyata melihat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar. Iya. Dan ini dari hal yang wajib kita yakini. Kita wajib meyakini bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Di sorga itu pasti dilihat oleh orang-orang yang beriman. Iya. Dan di pada mahsyar, dia akan dilihat oleh orang-orang yang beriman juga. Iya. Tapi apakah dilihat oleh selain orang yang beriman? Ini ada rincian-rincian pembahasan di dalam perkara ini. Baik. Dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat sangat banyak sekali ya. Dalil-dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Mereka memandang kepada Rabb-nya, melihat kepada Rabb-nya. Iya. Ini di antara dalil yang sangat kuat sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Iya. Dan di antara ayat yang paling bagus tentang dalil Allah akan dilihat pada hari kiamat itu adalah ayat di surah Al-Ahzab. Cuma ini kadang oleh sebagian penuntut ilmu kurang dia pahami makna ayat. Ya, karena itu kadang tidak banyak dipakai sebagai pendalilan. Padahal dia adalah dalil yang sangat kuat sekali. Ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam." Tahiyat mereka ketika melihat kepada Allah dengan mata kepala mereka, mereka mengucapkan salam. Ya, diucapkan apa? Keselamatan untuk mereka. Jadi situ yalqaunahu di dalam ayat liqa itu ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Melihat dengan apa? Mata kepala. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh ahli bahasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana dari pakar bahasa Tha'lab, Abu Yahya Tha'lab. Abu Yahya Tha'lab berkata bahwa di dalam ayat ini maknanya liqa adalah melihat dengan mata kepala. Iya. Karena liqa bergabung dengan kata tahiyyah. Dan ini kalau dua kata berjumpa, maka liqa di sini diartikan pasti dengan arti melihat dengan apa? Mata kepala. Iya. Karena itu di ayat-ayat yang lain ada kalimat liqa, perjumpaan dengan Allah, itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ditafsirkan perjumpaan dia menghadap kepada Allah, dan ditafsirkan perjumpaan dengan bermakna melihat. Tapi khusus di tempat ini, di surah Al-Ahzab, liqa diartikan cuma dengan satu makna saja. Liqa bermakna melihat Allah dengan apa? Dengan mata kepala. Dan ini adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama, di kalangan ahli bahasa. Baik. La yumaruna fin nadhar ilaihi wa la yashukkun. Ya, mereka tidak dipermasalahkan, ya. Tidak terhalangi, ya, dalam melihatnya. Wa la yashukkun, dan mereka tidak ragu. Ya. Tidak ragu di dalamnya. Ya, ini dari keadaan penduduk surga ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang sangat jelas sekali. Pandangan yang sangat terang sekali. Ya, tidak ada keraguan bagi mereka di dalam melihatnya. Nah. Karena itu dalam hadis yang mutawatir, salah satunya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat apa? Bulan di malam purnama. Iya. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan terhalangi dari melihatnya.
Ya. Bulan di malam purnama terlihat jelas atau tidak? Hah? Terlihat jelas. Sebagaimana kita jelas melihat bulan itu, demikian pula pada hari kiamat, seorang hamba melihat Rabbnya, seorang mukmin melihat Rabbnya dalam keadaan jelas pula. Iya. Baik. La yumaruna fin nadhar ilaihi wa la yashukkun. Dan mereka tidak akan ragu, tidak ada bimbang. Iya. Tidak ada kebimbangan. Dan ini ada dalam sebagian riwayat ya. Kemudian dikatakan fawujuhuhum bikaramatihi nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Iya, dalam melihatnya. Sebab wajah itu kalau dia melihat sesuatu yang menyenangkan, kelihatan kegembiraannya ya. Berseri-seri. Iya. Dan ini penggambaran karena dia melihat sesuatu. Iya. Wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhirah. Dan mata-mata mereka dengan keutamaan Allah melihat. Sini penulis tegaskan ya, bahwa melihat dengan apa? Dengan mata kepala. Ya, bukan dengan pandangan hati. Bukan pula dengan yang lainnya, tapi melihat dengan apa? Mata kepala. Fi na'imin da'imin muqim. Mereka di tengah kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Itu dalam kehidupan sorga. Yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kekal abadi dan selama-lamanya. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan sekali-sekali mereka tidak akan dikeluarkan dari sorga itu. Kalau sudah masuk dalam sorga akan kekal di dalamnya, tidak akan keluar lagi. Ukulu hadaimu wa dhilluha. Ya, buahnya tak henti-henti dan naungannya pun demikian. Ya. Tilka uqbal ladzina taqau. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ya kalimat takwa di sini. Ya, itu kesudahan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina an-nar. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka. Adalah neraka. Iya. Oke, ini sejumlah dari keyakinan yang berkaitan dengan masalah apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Baik, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat diterangkan dalam sebagian riwayat yaitu melihat apa? Melihat wajahnya. Iya, melihat wajahnya. Nah, dan memang di dalam Al-Quran telah disebutkan la tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar. Allah itu tidak bisa diidrak dengan pandangan mata. Iya. Dan kata idrak itu artinya melihat dengan apa? Melihat dari segala sudutnya, segala penjurunya. Itu makna idrak. Ini memang dinafikan. Karena itu di sebagian buku akidah dikatakan bahwa ditetapkan ru'ya bighairi ihathah. Tanpa meliputinya. Maksudnya dilihat ya, tanpa meliputi. Itulah makna ru'ya. Ya ru'ya itu melihat ya. Sekarang saya lihat apa namanya? Tiang masjid ini. Ya. Saya lihat masjid ini tentunya tiangnya segi empat ya. Ya. Saya hanya melihat di depannya saja. Maka saya katakan saya melihat tiang. Namanya ru'ya. Ru'ya itu. Tapi kalau saya lihat semuanya, tidak ada yang saya cakup semuanya, tidak ada yang luput, itu namanya apa? Namanya idrak dalam bahasa Arab. Iya. Dan di sini letak pemahaman, letak lemahnya pemahaman ahlul bid'ah. Mereka memakai ayat yang saya bacakan tadi, ya, sebagai dalil untuk mengingkari ru'ya. Mereka katakan Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Allah lah yang meliput pandangan mata. Kalau begitu Allah tidak bisa dilihat. Iya. Jawabannya kalian keliru dalam memahami ayat. Idrak itu meliput, melihat seluruhnya. Dan itu tidak bertentangan dengan makna ru'ya. Ru'ya melihat. Adapun idrak adalah meliput secara apa? Keseluruhan. Iya. Dan ini penggunaannya ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di surah apa? Di surah Asy-Syu'ara. Iya. Jadi sudah terjadi kejar-kejaran ya. Iya. Diceritakan dalam Al-Quran keadaan ini. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu dua pasukan sudah saling melihat. Yang apa? Kaumnya Nabi Musa sudah melihat bala tentaranya apa? Fir'aun di belakang. Bala tentara Fir'aun sudah melihat Musa dan kaumnya di depan. Berarti sudah apa? Saling melihat. Dibahasakan dalam ayat sudah saling meru'ya. Jelas ya? Sudah saling meru'ya. Maka di kondisi ini
Kaum Nabi Musa pun menjadi khawatir. Mereka berkata, sebentar lagi kita akan diidrak. Artinya sebentar lagi kita terkejar, dikepung dari segala penjuru. Kita sudah apa? Diidrak namanya. Perhatikan ya, dalam satu ayat digunakan dua kata. Ya. Dan ini kedetailannya di dalam memahami apa? Ayat-ayat Al-Quran. Karena itu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Itu dasar di dalam penafsiran. Iya. Dan di sini letak kekuatan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak pernah keluar dalam menerangkan ayat-ayat itu dari sumber yang menjadi patokan. Dari Al-Quran atau dari hadis atau dari kesepakatan ulama. Iya. Dari penafsiran para sahabat atau dari hal yang ditunjukkan di dalam bahasa Arab. Dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Baik. Sekira selesai ya pembahasan tentang masalah apa namanya melihat Allah dengan mata kepala di surga dan berbagi kenikmatan dalam melihat Allah ini. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang neraka dan siksaannya. Kata beliau, wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun wa fin nari yusjarun. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil adhabi hum khalidun. La yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur ya qala man syaa Allahu minal muwahhidina ikhrajahum minha. Baik, kata beliau, pada hari itu orang-orang yang membangkang terhadap Rabb-nya akan terhalangi. Orang-orang yang membangkang terhadap Rabb-nya akan terhalangi, tertirai. Ya, sini disebutkan tentang penghuni neraka tertirai dari melihat Rabb-nya. Ini diambil ya dari ayat Al-Quran. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Sungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, ya pada hari kiamat mereka akan tertirai dari Rabb mereka. Tertirai, tidak bisa melihat. Iya. Tidak bisa melihatnya. Baik. Nah, ini diambil pendalilan oleh Imam Syafi'i dan selainnya. Jadi kalau mereka yang tidak diridhai tertirai, mereka yang tidak diridhai tertirai, maka orang-orang yang diridhai dari kalangan kaum mukminin akan melihat, tidak tertirai. Iya, jelas ya? Maka ini dalil dipakai oleh para ulama untuk menetapkan juga apa? Ru'yatullah, bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Baik. Wa fin nari yusjarun, dan mereka akan dibakar di dalam neraka Jahannam. Iya. Ini penetapan adanya neraka. Wa fin nar. Dan ini sudah kita uraikan ya, dan salah satu pokok keyakinan mengimani adanya neraka. Ya, yusjarun. Ya. Yusjarun akan dibakar, dipanggang di dalamnya. Iya. Ini penjelasan ya. Siksaan-siksaan di dalam neraka, berbagai siksaan yang ada di dalam neraka. Nah, yusjarun, la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, ini ayat yang lain. Ansakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Iya. Sungguh amat buruk apa-apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah terhadap mereka, dan mereka akan kekal di dalam siksaan. Perhatikan ya. Kekal di dalam apa? Di dalam siksaan. Iya. Dan ini terkait dengan orang yang kafir. Sebab yang masuk di dalam neraka ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang memang masuk di dalam neraka untuk kekal di dalamnya. Ya, yang ini dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah, berbuat kesyirikan yang keluar dari keislaman. Ya, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada golongan yang masuk di dalam neraka karena dosa-dosanya. Ini adalah usah al-muwahhidin. Orang yang bermaksiat di kalangan siapa? Di kalangan ahli tauhid. Iya. Bermaksiat di kalangan ahli tauhid. Mereka kalau disiksa di dalam neraka, hanya disiksa sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar dosanya. Sesuai dengan kadar apa? Kadar dosanya. Ya, maka ini ketentuan yang muhkam, ketentuan yang tetap. Iya, bahwa disiksa sesuai dengan kadar dosa. Karena itu ayat-ayat yang mengandung makna penyebutan kekal di dalam neraka, yaitu diarahkan kepada makna yang mencocoki, ya, mencocoki ketentuan muhkam. Ya, seperti sebagian, ya, dan ini dalil yang dipakai oleh orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar.
Di antara dalil yang mereka pakai adalah ayat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya dalam neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Ini mereka pakai, kekal apa? Di dalamnya. Nah, jadi anggap bahwa orang yang membunuh pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Baik. Ini ayat. Dia dari ayat yang sifatnya apa? Mutasyabih. Ya, kekal di dalam neraka itu mengandung banyak kemungkinan. Yang muhkamnya dari ayat Al-Qur'an, innallaha yaghfiru. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Membunuh adalah bukan kesyirikan. Berarti Allah bisa apa? Mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jelas sampai sini? Jadi ini ayat yang muhkam. Kalau begitu ayat yang di surah Al-Ma'idah tadi, itu diartikan kepada makna yang lain. Iya. Sebab kata kekal di dalam bahasa Arab, iya, itu bisa bermakna dia sangat lama di tempat itu. Saking lamanya dia di tempat itu, maka seakan-akan orang memandang bahwa dia apa? Dia kekal. Pada hakikatnya, dia tidak apa? Dia tidak kekal. Dan mungkin dimanakan ayat ini kekal di dalamnya, ini bagi siapa yang menghalalkan dosa membunuh. Sebab kalau dia menghalalkan, itu bukan lagi dosa besar namanya. Tapi itu adalah hal yang mengafirkannya keluar dari keislaman. Kalau dia lakukan karena menghalalkan. Dia minum khamar. Minum khamar apa? Dosa besar. Tapi kalau dia minum khamar dengan keyakinan ini halal, itu bukan lagi dosa besar namanya. Tapi itu adalah hal yang mengafirkannya keluar dari keislaman. Jelas ya? Baik. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lain di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam hal ini. Karena itu ikhwani fillah, ya, pembahasan yang berkaitan dengan masalah penetapan hukum ya kafir, ponis kafir, ini pembahasan detail sekali ya. Jangan sekali-sekali seorang masuk di dalamnya. Iya. Apalagi kalau dia baca syubhatnya kaum khawarij. Ya, di masa ini banyak buku-buku ya dicetak, disebarkan. Dan itu terdapat di dalamnya syubhat apa? Kaum khawarij, besar sekali syubhatnya. Iya. Jangankan orang-orang yang tidak belajar, orang-orang yang belajar saja belum tentu dia bisa apa? Bisa menjawabnya. Seperti tadi ayat itu. Ini termasuk rumit untuk dijawab. Iya. Tapi apabila seorang mempelajari sunnah dengan benar, iya, mempelajari akidah dengan benar, maka insyaallah taala akan mudah ya dia di dalam menjawab dan di dalam menolak syubhat tersebut. Baik. Saya lanjutkan di sini pembahasan tentang apa namanya neraka. Kemudian disebutkan dari siksaannya, dari keadaan di dalam neraka, la yuqda alaihim fayamutu. Iya, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Di dalam neraka terus hidup dia. Tidak pernah mati. Iya. Tidak pernah mati. Iya. Jelas ya? Tidak mati. Tapi tidak dikatakan juga apa? Hidup. Iya. Karena dia seakan-akan dalam siksaan. Iya. Apa dia selalu dalam siksaan, seakan-akan tidak hidup. Jadi dia tidak hidup dan tidak pula apa? Mati. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa may ya'tihi mujriman wa may ya'tihi mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang menghadap kepada Rabb-nya dalam keadaan bergelimang dosa, maka untuknya neraka jahannam, dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Tidak dianggap mati dan tidak dianggap apa? Hidup. Nas'alullah al-afiyah. Iya. Sebab dalamnya terdapat siksaan-siksaan. Siapa yang mendapatkannya, itu bagi orang yang melihat, seakan-akan itu orang yang sudah tidak hidup. Iya. Tapi siksaan ini tetap dia rasakan. Dahsyatnya tetap dia rasakan. Iya. Siksaan-siksaan di dalam neraka. Beraneka ragam. Siksaannya. Iya. Siksaan yang paling ringan saja. Ya. Na'udzubillah. Sudah sangat berat yang paling ringannya. Ya. Apa siksaan yang paling ringan? Ini siksaan untuk Abu Talib. Ya. Siksaan untuk siapa? Abu Talib. Dua terompah yang dipanaskan. Ya. Belum lagi kaki masuk ke dalam terompah, kepala sudah mendidih. Kepala sudah apa? Mendidih. Ini siksaan yang paling ringan.
Kira-kira bagaimana siksaan yang lainnya? Iya. Dalam neraka disebutkan bagaimana belunggunya. Disebutkan bagaimana rantai-rantai yang ada di dalamnya. Disebutkan bagaimana makanannya, minumannya. Disebutkan bagaimana kondisi penghuni neraka itu. Iya. Ada yang karena siksaan, kulitnya menjadi sangat tebal. Iya. Saking tebalnya, menempuh perjalanan berapa hari. Iya. Ada yang disebutkan bagaimana giginya seperti gunung Uhud. Iya. Perhatikan, tiap kali kulitnya gosong, diganti lagi dengan kulit baru. Diganti dengan kulit baru. Ya. Dan berbagai ayat, hadis-hadis Rasulullah menjelaskan tentang dahsyatnya api neraka ini. Iya. Karena itu, iya. Kehidupan sorga, kalau direnungi dengan baik, kehidupan neraka, kalau diperhatikan dengan seksama, ini sudah cukup menjadi apa? Menjadi pelajaran bagi seorang mukmin dan mukminah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau naik di atas mimbar. Iya. Tiba-tiba beliau seakan-akan ingin memetik sesuatu. Ingin memetik sesuatu, tapi beliau urungkan niatnya. Iya. Tiba-tiba beliau melihat sesuatu, beliau mundur ke belakang. Iya. Bersandar ke tembok. Ketika ditanyakan kepada beliau, beliau berkata, "Saya tadi diperlihatkan kepadaku sebuah ranting dari ranting-ranting sorga. Saya ingin memetik buahnya, tapi saya urungkan. Andai kata saya petik buah itu dan kalian merasakannya, kalian tidak akan cinta lagi untuk hidup. Ya. Sudah ada? Tidak ada selera lagi untuk hidup." Perhatikan ya, bagaimana kenikmatan di sorga itu. Kemudian Nabi ketika mundur, beliau ceritakan melihat neraka. Dan beliau tidak pernah melihat hal yang lebih dahsyat daripada itu. Karena itu beliau bersabda di hadis yang lain, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu labahiktum qalilan walabakaitum kathira." Andai kata kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan lebih banyak menangis. Iya. Dan ini semuanya adalah dua hal, kalau direnungi yang baik, insyaAllah ta'ala akan memberikan kebaikan bagi seorang hamba. Jadi telah kita terangkan penetapan adanya neraka, penetapan siksaan di dalam neraka. Pembahasan yang keempat, orang-orang yang bertauhid akan keluar dari neraka dengan kehendak Allah. Iya. Baik. Kata beliau, "Khala man sya'allahu minal muwahhidina ikhrajahum minha." Kecuali siapa yang Allah kehendaki untuk dikeluarkan dari neraka tersebut, dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Ini yang telah kita terangkan tadi ya, bahwa orang yang bertauhid itu apa? Tidak kekal di dalam neraka. Ya, ada banyak hadis ya yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ada hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang paling terakhir keluar dari apa? Dari neraka. Paling terakhir keluar dari neraka. Ini menunjukkan bahwa ada yang keluar dari neraka. Iya. Dia terakhir sudah keluar dari neraka, dimasukkan di dalam sungai kehidupan. Setelah itu dia tumbuh lagi. Tadinya dia minta supaya dijauhkan saja dari api neraka. Dia berada antara sorga dan neraka. Tadi lama beliau berdiri, dia minta supaya didekatkan ke sorga. Setelah dia melihat sorga, maka dia minta supaya dimasukkan ke dalam sorga. Ya, dalam kisah yang panjang ya. Dan di ketika dia masuk dalam sorga, dia diperintah untuk berhayal apa yang dia inginkan di dalam sorga. Terus dia berhayal apa yang dia inginkan. Ya. Maka dia berkata, "Sudah cukup." Allah berfirman, "Terus kamu berhayal." Terus dia berhayal sampai habis sudah hayalan yang bisa dihayalkan. Tidak ada lagi yang bisa dihayalkan. Maka diberikan untuknya 10 kali lipat dari apa yang dihayalkan. Ya, perhatikan ya. Bagaimana apa? Kenikmatan di dalam surga dan ini untuk orang yang apa? Terakhir keluar ya. Dari neraka masuk ke dalam surga. Kira-kira bagaimana penduduk surga yang lainnya? Ya. Bagaimana penduduk surga yang lainnya? Baik, maka dari hadis ini terdapat penjelasan bahwa orang-orang yang bertauhid itu dikeluarkan dari apa? Pasti akan dikeluarkan dari neraka. Iya. Kalau mereka masuk di dalam neraka, akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja. Kemudian pasti akan dimasukkan ke dalam sorga. Baik, selesai sudah pembahasan tentang neraka. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berpindah kepada pembahasan berikutnya. Ini tentang sikap terhadap apa? Terhadap pemerintah. Ya. Kata beliau, "Wa ta'atu li ulil amri fi ma kana inda Allahi mardiyya wa jitinabu ma kana inda Allahi muskhata
وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رأيتهم. Kata beliau, taat kepada pemerintah dalam perkara yang diridhai di sisi Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi perkara yang mendatangkan kemurkaan di sisi Allah. Juga meninggalkan pemberontakan ketika pemerintah melampaui batas atau berbuat kesewenang-wenangan, serta bertobat kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menjadikan para pemerintah bersikap lemah lembut kepada rakyat-rakyat mereka. Ini bahasa penulis ringkas-ringkas di sini ya, di pembahasan ini. Tapi subhanallah, beliau kumpulkan poin-poin yang indah berkaitan dengan pembahasan keyakinan ya ahli sunnah terkait dengan pemerintah. Ya, saya poinkan 4 pembahasan di sini. Yang pertama adalah kewajiban untuk taat kepada ulil amr. Taat kepada ulil amr. Wa ta'atu li ulil amr. Taat kepada apa? Ulil amr. Nah, dan ketaatan kepada ulil amr diterangkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Iya. Ulil amr itu adalah para pemerintah. Iya, para pemerintah dan para ulama. Iya. Di sebagian ulama ada yang menafsirkan para pemerintah saja. Iya. Para pemerintah saja. Karena di penafsiran ulama salaf terdahulu, pemerintah yang ada, yang mereka lihat, itu memang pemerintah sekaligus apa? Sekaligus ulama. Iya. Tapi di penafsiran para a'immah yang lainnya, mereka mentafsir lebih merinci. Yaitu mereka katakan umara dan apa? Ulama. Iya. Pemerintah dan ulama. Sebab ulama juga ditaati dalam hal-hal yang merupakan apa? Perkara agama yang berkaitan dengan hal yang halal dan yang haram. Mereka yang punya ilmu tentang hal tersebut. Iya. Baik. Maka ini dua komponen di tengah manusia yang merupakan sebab kebaikan mereka. Pemerintah dan ulama. Apabila manusia mengagungkan dua golongan ini, maka mereka akan diperbaiki keadaannya. Nah, karena itu kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, la yazalu an-nasu bi khairin ma abdamu sultana wal ulama. Akan terus menerus manusia itu di atas kebaikan sepanjang mereka mengagungkan pemerintah dan mengagungkan ulama. Ya. Fa inhum abdamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka mengagungkan dua golongan ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi, wa in istakhaffu bihadaini afsadallahu atau afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka meremehkan dua golongan ini, maka mereka sendiri telah merusak dunia mereka dan telah merusak apa? Akhirat mereka. Maka ulama dan pemerintah ini adalah dua komponen di tengah umat yang harus diagungkan. Iya, terkait dengan pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Barang siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Iya. Ini hadis kalau dibacakan pada sebagian orang, kaget dia mendengarnya. Iya. Iya. Pernah lihat ada orang yang kaget-kaget dengar hadis ini? Hah? Banyak ya. Seakan-akan tidak pernah dengar. Iya. Bahkan mungkin sebagian orang kalau tidak disebut Rasulullah bersabda langsung diingkari. Iya. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih. Jelas ya? Dan perhatikan bagaimana Nabi menegaskannya. Iya. Dan harus diingat bahwa Nabi adalah orang yang paling merahmati umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, maka syariat yang beliau tuntunkan itu pasti membawa rahmat. Karena pemerintah bagaimanapun kezalimannya,
taat kepadanya itu lebih baik daripada melakukan kudeta terhadapnya. Iya. Jelas ya? Dan itu kata sebagian ulama bijaksana. 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Iya. Itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Lebih baik daripada apa? Satu hari tanpa pemimpin. Ya, kita kalau di Indonesia ini sudah merasakan ya? Ya. Sudah merasakan. Ya. Perhatikan itu lembaran-lembaran hitam reformasi. Iya. Nah, itu harusnya diganti nama sekarang, bukan reformasi lagi. Iya. Sebab apa kebaikan yang dibawa setelahnya? Iya. Jelas ya? Reformasi kan harusnya kalau menurut bahasa mereka membawa kepada apa? Membawa kepada hal yang lebih baik. Mana hal yang lebih baiknya? Iya. Pemerintah masih ada, cuma digoncang. Ya. Perhatikan kerusakan yang terjadi. Ya. Jelas ya? Kerusakan yang terjadi. Betapa banyak nyawa yang melayang. Kehormatan yang dilanggar. Harta benda yang sirna. Dikarenakan keluar dari ketaatan terhadap apa? Pemerintah. Tuduhannya korupsi. Ya, sampai sekarang tidak terbukti. Iya. Tidak terbukti. Jelas ya? Maka harus dipahami oleh umat. Diambil pelajaran. Dan tidak ada di dalam sejarah ada manusia dari umat Islam melakukan kudeta terhadap pemerintahnya kemudian kembali membawa kebaikan. Itu belum pernah tercatat di dalam sejarah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana? Beliau menegaskan, iya. Kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Kata beliau dalam hadis Ibnu Abbas, iya, riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Siapa yang benci dari pemimpinnya sesuatu, hendaknya dia bersabar. Fainnahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alayhi illa mata mitatan jahiliyah. Karena tidak seorang pun dari manusia yang keluar terhadap penguasa walaupun sejengkal kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dihitung sebagai mati apa? Mati jahiliyah. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, iya, di dalam hadis Arfaja yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa asakum wa yufarriqu jama'at wa yufarriqa jama'atakum faqtuluh." Siapa yang mendatangi kalian? Siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian bersatu padu, berkumpul, iya, di atas kepemimpinan seorang pemimpin, lalu orang yang datang ini ingin memecah belah tongkat kalian, ingin memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah orang tersebut. Bunuhlah orang yang apa? Datang belakangan. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Abu Sa'id riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Idza bui'a li khalifataini faqtulul akhir minhuma." Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Bunuh yang terakhir dari keduanya. Tidak disuruh melihat siapa yang paling saleh di antara keduanya, siapa yang paling baik di antara keduanya. Tidak. Tapi yang terakhir, ini harus apa? Harus yang dibunuh. Sebab ini yang merusak persatuan. Ini yang merusak apa? Persatuan. Dan Nabi SAW bersabda, "Satakunu umara, fata'rifuna wa tunkirun." Ya, faman bari'a, faman arfa bari, wa man ankara salim, walakin man radiyya wa baya. Atau wataba. Ya, kata beliau akan datang nanti pemimpin-pemimpin. Ada yang kalian anggap sebagai perkara yang ma'ruf. Ada yang kalian anggap sebagai perkara yang mungkar. Ya. Siapa yang mengetahui, dia telah berlepas diri. Siapa yang mengingkari, dia telah selamat. Ya. Dia telah selamat. Tetapi yang paling bagus adalah mereka yang ridha dan tetap mengikut. Perhatikan. Tetap ridha dan tetap mengikut. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nuqatilahum? Tidakkah harus kita memerangi mereka?" Kata Nabi, "La. Tidak boleh. Ma sallu." Sepanjang mereka masih apa? Sepanjang mereka masih sholat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya hal yang sama. Afala nunabidhuhum? Tidakkah kita berlepas diri dari mereka? Kata beliau, "La, ma aqamu fikum as-shalah." Tidak, sepanjang mereka masih menegakkan sholat di tengah kalian. Kemudian beliau bersabda, "Ana man waliya alaihi walin fara'aku ya'ti syai'an min ma'siyatillah, falyakra ma ya'ti min ma'siyatillah. Wala yanza'anna yadan min ta'ah." Ketahuilah, barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu dia melihat pemimpin itu melakukan suatu maksiat, maka hendaknya dia benci maksiat yang dia lakukan.
dan jangan sekali-sekali dia melepaskan tangan ketaatan terhadapnya. Iya, perhatikan ya, hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah akal yang sehat. Beginilah hikmah dan kebaikan untuk manusia. Iya. Sebab kalau pemerintah tiap kali berbuat zalim, diperintah untuk melakukan kudeta, melakukan apa namanya khurut terhadapnya, yang terjadi adalah kerusakan di tengah manusia, pertumpahan darah, mafsadat yang lebih besar. Iya. Dan tidak ada di dalam syariat kita merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Sekarang apa yang terjadi di negeri-negeri yang menganggap sudah menurunkan penguasanya yang zalim? Iya. Sekarang lihat apa yang terjadi di Mesir, di Tunisia, ya, di Libya, di Yaman. Ya. Jelas ya? Masih ada beberapa negara tapi masih dalam proses. Ya. Masih dalam proses. Ya. Sekarang mereka ingin menurunkan, dianggap pemerintah yang zalim. Siapa yang menjamin datang pemerintah yang lebih baik? Iya. Dalam pemerintah yang lebih baik. Ambil saja sekarang orang-orang memandang di Mesir katanya sekarang agak bagus. Iya. Kalau dilihat di berita-beritanya, apalagi dilihat penderitaan rakyatnya setelah penurunan presiden yang lama, hal yang sangat menyedihkan. Jelas ya? Dan ini akibat keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan naudzubillah di kondisi yang seperti ini, di kondisi fitnah seperti ini, ya, tampak orang-orang yang memang pemikirannya itu menyimpang. Ya. Dan ini perlu saya ingatkan ya, orang-orang yang berpakaian menganggap dirinya salafi. Berpakaian apa? Salafi. Seperti Muhammad Hassan, Abu Ishaq Al-Huwaini. Itu nampak bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka di masa-masa seperti ini. Iya. Orang-orang yang mendukung apa? Pemberontakan. Nah ini tidak dikenal di jalan as-salaf. Iya. Jelas ya? Ini mungkin kadang diberi udur. Oh ini kan orang-orang di tengah kondisi, di tengah keadaan. Iya, jelas ya? Dia harus berijtihad. Akhirnya ijtihadnya salah. Ya baik. Kita lihat pemikiran kawan-kawannya yang lain. Ya di Saudi sana ada, kemarin saya singgung ya, Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Iya. Doktor akidah. Dia menafsirkan hadith Hudzaifah. Iya. Hadith Hudzaifah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, ya. Ketika beliau sebutkan tentang pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Maka Hudzaifah berkata, "Kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik?" Apa yang saya lakukan wahai Rasulullah kalau saya mendapati pemimpin yang seperti itu? Kata Nabi kepada Hudzaifah, "Tasma wa tuti." Kamu mendengar dan taat lil amir kepada amir. "Wa in duriba dhuhruka wa uhida maluka." Kamu mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dipukul punggung kamu, diambil harta kamu. "Tasma wa ati." Dengar dan taat. Perhatikan ya wijangan Nabi. Apa kata Al-Arifi terhadap hadis ini? Oh ini hadis dipukul walaupun punggungmu dipukul, diambil hartamu. Ini kalau pemerintah berbuat zalim kepada satu orang saja atau orang tertentu. Tapi kalau dia kezalimannya kepada banyak orang tidak ada masalah. Ya. Perhatikan ya penyimpangan pemikiran. Ya. Penyimpangan pemikiran. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain jelas menerangkannya. Ya, jelas menerangkannya bahwa ketidakbolehan khuruj itu berlaku dalam kondisi apapun. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Di dalam atau disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim, "Bayya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sami wa tha'ah fil 'usri wal yusr wal manshati wal makrah wa an la nunazi al-amra ahlihi illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan." Kami membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan lapan maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa. Perhatikan, diumumkan, tidak dikatakan pada satu orang saja, dua orang. Ya. Dan ini di kondisi yang memang dituntut terhadap pemerintah. Sepanjang dia masih muslim, belum kafir keluar dari Islam, maka tidak boleh keluar darinya. Tidak boleh keluar darinya. Ya, keluar melakukan kudeta terhadapnya. Nah, ini prinsip yang hendaknya dijaga. Hal yang hendaknya diperhatikan. Karena itu sekali lagi, ya. Ini pembahasan-pembahasan akidah harus banyak diulang ya. Ya, harus banyak diulang.
Sebab pengulangan-pengulangan, apalagi seorang tidak kuat di dalam akidahnya, ketika terjadi fitnah, ya, itu baru terlihat kekuatan akidah seorang itu ketika terjadi apa? Terjadi fitnah. Itulah yang sering saya sampaikan. Ucapan Al-Hasan Al-Basri. Inna hadhil fitnah idha aqbalat arafaha kullu alim. Wa idha adabarat arafaha kullu jahil. Fitnah ini kalau dia datang, orang yang berilmu langsung tahu. Oh, ini akan terjadi fitnah. Ya, jelas ya? Tapi orang jahil bagaimana? Nanti setelah fitnahnya pergi, sudah meninggalkan prahara, sudah meninggalkan berbagai macam kerusakan, barulah orang jahil berkata, oh, kemarin rupanya terjadi fitnah. Ya. Jelas ya? Karena itu hendaknya seorang harus pandai melihat ya, keberadaan dirinya, menguatkan dirinya di atas akidah. Sehingga di kondisi apapun, dia punya pijakan. Punya pijakan yang kuat. Inilah diantara manfaat seorang mempelajari apa? Akidah yang benar. Baik, kemudian di sini, di pembahasan yang kedua, ketaatan kepada ulil amr adalah dalam hal yang Allah ridai. Ya. Karena itu kata penulis, bima kana indallahi mardiya. Pada apa yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau pemerintah memerintah dalam hal yang maksiat, ini tidak diperbolehkan untuk diikuti. Karena itu penulis melanjutkan, wajitinabu makana indallahi mushata. Iya. Menjauhi perkara yang mendatangkan kemurkaan di sisi Allah. Kalau pemerintah-pemerintah dalam hal yang maksiat, tidak boleh ditaati. Kata Nabi SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanyalah dalam hal yang apa? Dalam hal yang ma'ruf. Dan Nabi juga bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan yang ketiga, keharaman keluar, memberontak terhadap pemerintah ketika pemerintah melampaui batas atau berbuat kesewenang-wenangan. Dan ini di ucapan penulis ya, watarkul khuruj inda ta'addihim wa jawrihim. Iya, dan meninggalkan pemberontakan ketika pemerintah melampaui batas berbuat kesewenang-wenangan. Iya. Kalau pemerintah melampaui batas berbuat kesewenang-wenangan, tidak boleh melakukan pemberontakan terhadapnya. Iya. Pemberontakan terhadap pemerintah itu banyak bentuknya. Kadang dengan lisan dan kadang dengan apa? Perbuatan. Iya. Dan kadang dengan keyakinan. Tiga hal. Dia meyakini boleh memberontak, itu sudah dikatakan khuruj terhadap pemerintah. Iya. Jelas ya? Walaupun tidak dia tampakkan. Iya. Kadang ada pemberontak, dia cuma duduk saja. Berbicara. Iya. Berbicara. Mengarahkan. Ya, ini di istilah orang-orang disebut Godfather ya. Ya. Yang hanya duduk saja. Dia menjadi pemikirnya. Nah, ini di masa dahulu disebut sebagai Al-Khawarid Al-Qu'ad. Ya. Al-Qa'ada. Al-Khawarid yang apa? Orang Khawarid tapi duduk saja. Ya. Bukan dia yang melakukan pemberontakan. Dia memanas-manasi. Ya. Kemudian dia yang memberikan apa? Doktrin pemikiran. Yang melakukannya ya korban-korban itu. Yang mencari bidadari. Ingin kawin dengan bidadari itu. Ya. Itu korban. Ya. Tapi pemikirnya orang-orang dimaklumi. Ya. Pemikirannya. Dari dahulu dimaklumi. Dia berpemikiran apa? Pemikiran khawarij. Ya. Dan ini lebih berbahaya orang-orang yang seperti ini. Jelas ya? Kalau orang-orangnya ditangkapi, gampang tangkapin. Ya. Sudah terjadi penangkapan, dieksekusi, kemudian misalnya melakukan bom diri di penjara, gampang. Tapi pemikiran, ini luar biasa. Tangkap 10 muncul 1000. Ya, muncul 1000. Ya, maka ini bahaya yang sangat besar. Karena itu pemikiran-pemikiran seperti harus dihilangkan. Ya, dan ini caranya dengan menanamkan akidah yang benar. Menanamkan akidah yang benar. Dan para ulama ketika menjelaskan ketaatan kepada pemerintah, mereka tidak ada hubungan dengan pemerintah, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai pegawai. Ya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah disiksa di 3 generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, beliau perintahkan untuk taat kepada apa? Pemerintah. Bahkan beliau berkata, andai kata saya memiliki doa yang mustajabah, saya akan peruntukkan untuk apa? Untuk pemerintah. Ya. Jadi andai kata beliau punya doa, yang kalau doa ini dia pakai, Allah pasti kabulkan. Dia tidak pakai untuk dirinya. Tapi dia pakai untuk siapa? Untuk pemerintah. Ya. Kata beliau, kalau pemerintah baik, akan baik pula apa? Rakyatnya. Perhatikan bagaimana ulama, inilah orang-orang yang salih, orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang jujur menghendaki
kebaikan bagi umat. Ya, bukan orang-orang yang mengatakan, oh kita sekarang perlu melihat kepada perubahan. Ya. Oh sekarang kita perlu melihat kepada reformasi. Ya. Ya. Harus apa? Kita lakukan perubahan. Kalau kita diam saja tidak akan berubah. Ya. Ini keliru ya. Ini pemikiran yang keliru. Ya. Justru di masa fitnah orang yang duduk-duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya. Kesabaran itu lebih baik daripada apa? Seorang beraktivitas. Nah, ya, mungkin sebalim-balim pemerintahan di masa ini, ya, di sebuah negeri kaum muslimin, tidak ada yang lebih zalim dari siapa? Dari Fir'aun. Ya. Perhatikan bagaimana kezaliman Fir'aun dalam Al-Quran. Dibunuhi semua anak-anak laki-lakinya yang dari Bani Israel. Yang dihidupkan cuma apa? Anak perempuan. Ditindas Bani Israel. Ya, oleh Fir'aun. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan kaumnya? Adakah pernah mereka tercatat melakukan demo terhadap Fir'aun? Ya. Jelas ya? Mereka hanya memiliki apa? Kesabaran. Hanya punya kesabaran. Ya. Dan ketika Fir'aun dibinasakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nikmat ini untuk Bani Israel. Dan disebutkan apa sebab mereka mendapatkan nikmat. Hanya satu sebab saja. Dalam ayatnya Allah berfirman, apa? ثم أورثنا الأرض ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. Kemudian kami wariskan bumi ini. Iya. Bumi dari timur dan baratnya, bumi yang diberkahi yaitu Baitul Maqdis. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Dan telah sempurna kalimat Rabb engkau yang maha indah kepada Bani Israel. Mereka mendapatkan nikmat ini. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Mereka hanya memiliki apa? Kesabaran saja. Allah jayakan Bani Israel, dibinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Iya. Di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf dikenal ya dari pemerintah yang sangat zalim. Iya. Datang manusia kepada Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru hatta talqauni al-haud. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di telaga. Demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, hanya diperintah bersabar. Apa yang terjadi? Setelah masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, pemerintahan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, andai kata manusia bersabar sebentar saja, tidak akan lama akan berubah keadaan. Jelas ya? Akan berubah keadaan. Dan ini hal yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, ingin melakukan perubahan. Ya, padahal dirinya sendiri berbuat maksiat, berbuat pelanggaran. Ya, mendatangkan bencana. Ya, karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sungguhnya pemerintah-pemerintah yang zalim itu adalah azab bagi kalian. Ya, adalah azab bagi kalian. Karena perbuatan-perbuatan kalian sendiri. Ya, dan ini disebut di dalam Al-Quran. Inna allaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Ya. Jadi sepanjang mereka tidak merubah keadaan mereka sendiri, tidak akan berubah keadaan. Yang tidak usah berpikir, di dalam ayatnya disebut, rubah pemerintahmu maka akan berubah. Tapi diperintah merubah diri sendiri, keadaan mereka sendiri. Dirubah keadaannya. Ya. Kalau mereka berubah keadaan, insya Allah akan berubah. Ya. Keadaan pemerintahan mereka. Ya, ini yang harusnya ditanamkan. Karena itu ahli sunnah konsepnya indah. Terang dan jelas. Tanamkan ilmu, ajarkan kepada manusia kebaikan, berikan kepada mereka tuntunan, supaya mereka beramal saleh dengan sendirinya akan tercipta apa? Ketenangan di tengah manusia. Dengan sendirinya akan lahir di tengah mereka pemimpin-pemimpin yang apa? Pemimpin-pemimpin yang saleh. Ini konsep yang jelas. Buahnya juga sangat terang. Dan ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terakhir, di sini penulis rahimahullah menjelaskan kewajiban untuk bertobat saat terjadi kesewenang-wenangan pemerintah. Kata beliau, wattaubatu ilallah. Hendaknya bertobat kepada Allah. Kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Agar supaya pemerintah itu bersikap lemah lembut kepada pemerintah. Ya, kalau mereka banyak memperbaiki diri, banyak bertobat, inilah sebab yang menyebabkan pemerintah itu akan berubah. Dan mereka akan lebih apa? Lembut kepada apa? Rakyatnya. Ya, justru kalau mereka melaknat pemerintahannya, mencela pemerintahnya, ya maka akan terjadi hal yang sama. Iya.
Jelas ya? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syiraru a'immatikum alladziina tal'anunahum wa yal'anunakum wa tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum." Pemimpin kalian yang paling jelek adalah pemimpin yang kalian laknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Ya, kalian mendoakan kejelekan untuk mereka, mereka juga mendoakan kejelekan untuk kalian. Iya. Karena itu ini pembahasan-pembahasan berkaitan dengan sikap terhadap pemerintah. Nampak sekali hikmah syariat. Kenapa diperintah bersabar? Kenapa para a'immah yang penuh dengan zuhud, penuh dengan wara, tidak ada hubungan dengan pemerintah, tidak pula dapat gaji dari pemerintah, kenapa mereka tekankan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah? Karena terdapat di dalamnya kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk kaum muslimin. Dan ini akan menegakkan keamanan, menciptakan kesejahteraan. Karena itu ulama ahli sunnah tidak pernah tanggung-tanggung di dalam hal ini. Ya. Bahasa orang-orang di luar ahli sunnah menuduh para ulama penjilat pemerintah, orang yang mabuk ketaatan, disebut mabuk ketaatan. Ini istilah baru ya, baru-baru muncul di Saudi. Ya. Disebut apa? Mabuk ketaatan katanya orang-orang itu. Jelas ya? Padahal ini semuanya adalah wijangan-wijangan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hubungannya keadaan dengan pemerintah mereka. Tidak pernah dapat apapun. Tapi ini keyakinan memang. Iya. Yang diucapkan oleh para ulama, mereka ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syariat. Dan ini hendaknya dijadikan sebagai ciri kebaikan. Karena itu kata Imam Al-Barbahari, kalau engkau melihat ada seorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, ketahuilah bahwa ini adalah orang yang mengikuti sunnah. Tapi kalau kamu lihat ada orang yang mendoakan kejelekan kepada pemerintah, maka itu adalah apa? Pengikut bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya untuk kita semua, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.